Berbagi bersama gue dari Departemen Minecraft lagi ya teman. Yeay. Dan ya di video kali ini ya guys ya, aku mau masuk ke sebuah shader lagi itu cuy. Dan di video kemarin itu ya guys ya, itu kan shader ringan gitu ya guys ya. Dan sekarang ini kenapa udah mau malam bentar. Dan sekarang aku mau men-showcase yang shader yang rada beratan dikit gitu cuy. Oke. Nah, ini kenapa udah malam coba bentar. Nah, seperti ini kan bagus banget gitu ya guys ya. Tuh guys, saya yang masuk itu sudah seperti ray tracing gitu cuy. Oke. Jadi di video kali ini itu aku udah nyiapin 5 shaders, top 5 shaders yang keren banget. Tapi ini tidak aku saranin untuk RAM 1 GB, soalnya ya begitulah ya, nge-lag banget gitu cuy. Aku aja yang RAM 3 ini rada nge-lag sedikit gitu cuy. Ya nggak sedikit juga sih ya, ini kalau tambah ngerekam nanti mungkin bakalan nge-lag. Oke, jadi apa aja shadernya untuk video kali ini ya, ya kalian tonton aja video ini sampai habis gitu ya guys ya. Dan sebelum cukup videonya, jangan lupa kalian subscribe terlebih dahulu karena ya biar aku lebih semangat lagi gitu ya guys ya. Dan juga subscribe itu gratis gitu cuy. Waduh. Oke. Jadi di deskripsi juga aku sudah siapin untuk time skipnya. Jadi time skip atau apa ya guys ya. Jadi kalian bisa langsung skip aja ke shader yang kalian inginkan gitu cuy. Oke. Jadi di sini nanti setelah aku opening ini, nanti ya aku buat videonya ada musiknya aja. Enggak aku review seperti biasanya gitu cuy. Jadi biar lebih nyaman aja gitu kan. Oke. So ya, kita langsung aja review shadernya guys.